Kader Partai Golkar se-Jawa Tengah meneriakan Erlangga Hartarto Presiden saat Ketua Umum Partai Golkar ini hadir memberikan pengarahan terkait pemenangan Pilpres dan pemilihan legislatif. Teriakan ini menjadi bentuk dukungan seluruh kader di Jawa Tengah mengusung Menko Perekonomian ini untuk maju sebagai calon presiden di 2024. Meski demikian, Erlangga Hartarto menegaskan nama calon presiden masih dalam pembahasan di Koalisi Indonesia Bersatu. Ya, kita bicara KIP itu ya dengan P3, PAN, dan Golkar. Nah, tentunya kita akan terus melakukan konsolidasi di daerah-daerah. Kemarin dengan KIP sudah di Kalimantan Timur, kemudian Jawa Barat, kemudian Kepulauan Riau dan Bengkulu. Nah, tentu akan dilanjutkan juga di beberapa daerah lain yang berikut di Medan. Dalam kegiatan ini, Erlangga Hartarto juga meresmikan gedung DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah yang baru saja selesai direnovasi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.